Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bersama dengan saya Iwan Marzuki, DJ Nas. Mana DJ Nas? Alamak. Ada Iwan. Ni bang, kita nak bersama dengan penaja baru kita Gegar Petang ni bang. Oh, okey. Kita ada Puan Ani Yusof dari AY Legacy. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Hai semua. Dan pertama sekali kita nak ucapkan selamat datanglah kepada Puan Ani Yusof dan juga AY Legacy berkolaborasi bersama dengan Gegar Petang ni Puan. Alhamdulillah. Satu benda saya nak cakap di awal pertemuan kita ni Puan. Tak payah. Betul. Nak kena cakap. Okey. Puan dah buat satu pilihan yang tepat dan satu pilihan yang sangat bijak. Alhamdulillah. Subhanallah. Aduh. Kenapa kata Tuan Iwan? Ay, jangan tua-tua, panggil Iwan je. Tak biasa. Okay. Kenapa tu? Sebabnya memang tempat yang sangat tepat, tempat yang sangat betul di Gegar Petang AY Legacy. Itu dia. Subhanallah, sangat luar biasa. Habis macam mana Puan, maksudnya dalam keadaan kita berada di fasa PKP ni, macam mana diri Puan secara peribadinya dan sebagainya? Okey, alhamdulillah dalam musim PKP ni, alhamdulillah struggle untuk meneruskan kehidupan, struggle untuk berbisnes, alhamdulillah memang sangat-sangat luar biasa. Tidak terkesan langsung dengan keadaan sekarang, alhamdulillah. Orang kata apa yang berlaku sekarang kita anggap sebagai ujian, tapi ujian yang Allah bagi ni kita jadikan ianya sebagai cabaran, dan alhamdulillah memang cabaran adalah peluang untuk kita buat sesuatu kan. So alhamdulillah daripada ujian ni saya sebagai usahawan curi peluang yang ada ni untuk bantu lebih ramai lagi orang kat luar sana yang terkesan dengan keadaan sekarang. Dan alhamdulillah memang sangat-sangat luar biasa apabila ramai yang saya dapat bantu. Dan alhamdulillah walaupun PKP terhidup berbelanja still boleh hidup seperti biasa, alhamdulillah. Seperti yang kita dengarkan intro tadi bang, beliau ni seorang yang sentiasa positif. Kalau tengok posting-posting dari beliau, kita rasa, kita yang berniaga, kita akan rasa, wow, memang betul lah. Wow, sebab? Nak kena buat lah. Dia punya posting dia, semua positif bang. Jadi kita nak tanya Puan, macam mana Puan dalam keadaan sekarang ni, Puan boleh kekalkan positif dalam diri Puan sebagai seorang peniaga? Subhanallah. Okay, tips yang saya nak share kat semua orang, apa yang saya buat untuk saya kekalkan positif, saya sentiasa berada dalam keadaan, maksudnya kalau macam waktu, contoh waktu pagi saya nak bersiap, saya akan sentiasa mendengar ceramah-ceramah daripada Ustazah Asmaharun. Saya selalu dengar motivasi-motivasi daripada dalam YouTube semua. Lepas tu saya sentiasa marketing dengan Allah Ta'ala. Marketing dengan Allah Ta'ala maksudnya? Contoh, saya akan bangun awal pagi, saya akan bangun bertahajud dengan dia dahulu. Maksudnya, saya buat marketing dengan dia. Sebab apa yang saya ajar pada diri saya dan ajar kepada anak-anak buah saya, sebelum kita nak jumpa dengan manusia, kita jumpa dengan Allah dulu. Kita buat marketing dengan Allah Ta'ala dulu. So, di mana saya dapat positif tu, saya dapat dari dia. Saya minta dari dia. Saya stres, saya menangis. Saya sedih, saya menangis, saya mengadu dekat dia. Dan apa yang saya minta dari dia. Saya memang, orang kata mengadu dekat suami. Tetapi mengadu dengan Allah, lebih bahagia, lebih Allah Akbar, subhanallah. Sangat-sangat luar biasa. Sebab alhamdulillah, kita sendiri tahu kan, kalau kita bertahajud ni, nikmat Allah bagi ni bukan dekat akhirat, tapi dekat dunia lagi Allah dah bagi. Itulah petua kenapa saya kekal positif. Jangan tinggal tahajud. Alamak. Saya Puan ni, kalau ada masalah, acap batu ceritalah dekat Iwan.
Bukannya selesai masalah, lagi tambah masalah lagi ada. Tak payahlah cerita dengan awak, Wan, yang kali. Okay, jadi basic ni macam, saya nak berkenalan juga dengan AY Legacy ni sikit, Wan. Macam mana? AY Legacy ni adalah sebuah syarikat Bumi Putra yang mana kami menyediakan platform perniagaan untuk usahawan-usahawan kami untuk menjana pendapatan dengan memasarkan produk yang berkualiti tinggi dan alhamdulillah dapat membantu untuk para wanita sana untuk cantik, berkeyakinan dan yang pastinya pasangan akan sayang diri kita dan insyaAllah daripada situ juga kita dapat jana pendapatan. Itulah AY Legacy. Akan sayang tau, Wan. Suami akan sayang muah-muah tau. Saya tahu, Wan, maksudnya AY Legacy tu apa? AY tu apa? Baru saya tahu, Ani Yusof. Betul tak, Wan? Betul. Okey, agaknya mungkin kalau katakan ada peniaga-peniaga sekarang ini yang mungkin struggle. Saya fikir ramai yang tengah struggle dalam keadaan sekarang ni. Apa agaknya nasihat daripada Puan Ani Yusof untuk mereka? Okey, nasihat saya adalah kepada anda semua yang berniaga, yang mencari rezeki kerana Allah Ta'ala. First time, first yang apa yang kita kena buat adalah betulkan niat kita. Apa tujuan kita berniaga? Apa niat kita berniaga? Kalau niat kita lillahi ta'ala, niat kita nak bantu orang sekeliling kita, nak, kalau kita sebagai isteri, kita nak bantu suami. Kalau kita sebagai suami, kita nak bantu isteri. Jagalah niat kita, nak bantu mereka, nak bahagiakan anak-anak, nak bahagiakan mak ayah. Jaga niat kita, apa yang kita nak sebenarnya dalam kehidupan kita. Dan dalam berniaga ni, jangan kita terlalu banyak sangat mencari dunia. Tapi kalau kita dalam bisnes kita ni, kita banyak buat marketing dengan Allah Ta'ala, insyaAllah Allah akan bantu kita. Yang mana kita kena banyak buat marketing dengan Allah Ta'ala, sebanyak 80%, marketing dengan manusia hanya 20% sahaja. Dan ramai di luar sana yang saya nampak terlalu struggle. Sebab buat iklan sana sini, aku kata struggle jumpa orang sana sini, tapi lupa Allah. Tapi dia tak jaga langsung hubungan kita dengan Allah, kan? So itu yang kita kena betulkan. Di samping kita nak buat marketing dengan manusia, utamakan Allah dulu. Sebab Allah yang boleh menjentikkan hati seseorang manusia itu. Kita nak macam mana? Kita nak apa dalam hidup kita? Kita tak pandai. Minta dengan Allah. Tak reti bercakap, minta dengan Allah. Tak reti buat lain, minta dengan Allah. Itu je ketua yang saya cakap. Kita nak tiru orang, nak suruh orang jadi macam kita, tak boleh. Sebab orang tak macam kita. Tapi kalau kita minta dengan Allah, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita tak stres sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita tiru, nak jadi macam Ani Yusof, nak jadi macam orang tu, nak jadi macam orang ni, kita akan stres sebab kita tak dapat kelebihan tu. Tapi kalau kita minta dengan Allah Ta'ala, dengan kelebihan yang kita ada ni, insyaAllah Allah akan bagi apa yang termampu untuk kita. Itu yang petua yang saya boleh bagi dekat semua orang. Apa sahaja yang kita nak, minta dengan dia. Dia je yang penentu. Dia yang menggerakkan hati kita. Kita ucapkan jutaan terima kasih untuk Puan Ani sudi luangkan masa sekejap. InsyaAllah next time kita sembang-sembang lagi. Lagi lepas ni. Apapun, sekali lagi kami di Gegar Petang nak ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana bersama dengan kami di Gegar Petang, Puan. Allah Akbar. Terima kasih. Aku kata meluangkan masa bersama saya juga, alhamdulillah. Dan saya teruja bersama THR Gegar. Dan memang saya pun peminat setia THR Gegar, alhamdulillah. Terima kasih, Puan. Itulah dia. Macam-macam perkara yang dapat kita belajar. Tapi tiga benda penting, Puan, yang saya belajar daripada perbualan ringkas bersama dengan Puan Ani tu. Dia kata ialah marketing dengan Allah Ta'ala. Tinggi tu sebenarnya. Sangat-sangat tinggi. Kita silap sebelum ni untuk kejar marketing manusia, bang. Sebab ramai orang buat marketing, cari ilmu sana sini. Tapi dia abaikan hubungan dia dengan Allah. So dia akan rasa penat sangat-sangat. Betul lah. Itulah kita pun rasa ni waktu. Ya Allah, saya bukan menegur, tapi saya tegur diri saya sendiri. Saya ingatkan diri saya juga. Tapi betul lah, Puan kata itu betul, benar. Tapi Iwan ni boleh tegur dia ni. Elok juga menegur Iwan ni.
Okeylah Puan, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi Puan. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak.